Hamzah, program Ijazah Sarjana Muda Perakaunan di OUM Kuching Learning Center. Program hari ini adalah program Sayangi Tamanku, di mana kami sepasukan akan membersihkan kawasan Taman Desa Ilmu. Pemilihan tempat adalah di Taman Desa Ilmu yang terletak di Kota Samarahan, Sarawak. Ia merupakan tempat, salah satu tempat tinggal salah satu ahli program ini, iaitu program Sayangi Tamanku. Okay, Cik Safika, apakah perasaan setelah program Sayangi Tamanku dilancarkan, dilaksanakan? Okay, saya selaku pengerusi program Sayangi Tamanku rasa amat berbesar hati kerana semua ahli turut serta dalam menjalankan program ini. Dan saya berharap program ini akan diteruskan kerana ia dapat mengeratkan silaturahim antara ahli-ahli dan sekaligus dapat menyumbangkan khidmat kepada masyarakat setempat. Apakah perasaan anda setelah program Sayangi Tamanku ini selesai dijalankan? Saya selaku timbalan pengurusi program Sayangi Tamanku rasa amat gembira dengan adanya program seperti ini. Saya berharap program ini dapat diteruskan lagi untuk masa akan datang dengan komitmen yang sama daripada setiap ahli. Apakah perasaan anda setelah selesainya program Sayangi Tamanku? Saya selaku edukator taman berterima kasih dengan
ahli jawatan kuasa program Sayangi Tamanku atas usaha yang telah dilakukan, dan saya berharap agar program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa mendatang. Seorang ahli peserta program Sayangi Tamanku, apakah perasaan anda? Sebagai peserta program ini, berasa sangat gembira kerana dapat membersihkan kawasan ini, dan saya harap program ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang.